mungkin umur 18 tahun. 18 tahun, terus kayak gitu kita langsung pergi ke Taiwan ya? Yes, itu pokoknya kerjasama terbaik aku pertama kali kita ke Taiwan dan jadi model internasional buat sama kayak gitu. Jadi nah, kamu itu Mister apa? Mister Global Indonesia 2017. Mister Global Indonesia 2017, kalau Wan? Mister Global Indonesia 2019. 2019, gila keren. Nah ini bocoran ya buat yang manisnya ada di rumah ya, bahwa Renaldi ini nanti bakal jadi coach untuk kelima finalis Miss Grand Indonesia. Wow. Udah pernah ketemu belum sih? Sebenarnya waktu sebelum dipilih ada beberapa orang yang sudah pernah latihan bareng dan sudah merasakan seberat latihannya itu seperti apa. Jadi pas sudah kenal, oh yang ngajar Renaldi, waduh kayaknya Igun, langsung Igun bilang sama kamu, aku pengen queen aku kayak gimana? Pengen sih yang pas perutnya six-pack ya. Six-pack. Nah perut six-pack itu nggak bisa butuh yang namanya latihan cuma 4 kali, tapi kita harus latihan rutin konsisten setiap hari. Makanya lo aku kayak setiap hari kayak habis seteret six-pack. Oh, teret. Pantesan pas tadi dibuka kayak ngeri banget kan? Ngeri. Bisa aja sih. Terus ya, jadi kalau misalnya orang mau bikin proses six pack itu harus berapa lama? Ya, jadi yang sebenarnya bukan hanya olahraga saja, tapi juga tidur. Pola makan itu paling penting karena 70% kita dari dalam. Tapi kalau misalnya kayak perempuan badan udah bagus, emang makanannya harus diatur juga. Atur juga karena balik lagi dalam kita nanti berangkat ke internasional, kita kan juga harus jaga fisik. Kita nggak bisa yang namanya hanya mengandalkan olahraga saja, tapi istirahat dan makan itu penting banget. Apalagi untuk orang yang akan berangkat internasional ya, itu butuh banget, nggak bisa dimainin. Coba lihat perutnya, coba. Aduh, kemarin habis training dari Bali. Wow. Ini ya, manis ya. Jadi kalau perut kayak gini, coba buka perutnya. Ini kalau kayak gini, kalau misalnya buat ibu-ibu di rumah yang kalau mau nyuci, ini bisa digerok-gerok di sini tuh. Oke, jadi oleng manis. Aku mau